Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan pergi ke Kadek Maver. Kita akan mengambil knalpot yang sudah kita pesan kemarin. Ini kita perjalanan ke Pakem ya, untuk mengambil knalpotnya. Mari ikuti perjalanan kita kali ini. Mas kemon jaluk ben sole siti. Ini mas. Bensin lo bensin mas. Kok putih? Situ lah mas. Itu lo mau? Mau ke mana? Ke mana? Oh iya. Oh, orang apa? Jadi saya sudah sampai rumah dan seperti inilah penampakan knalpotnya. Tadi cuma kurang perpak knalpot ini, dan pas dicoba di bengkel tadi ternyata untuk kran bensinnya yang terbuat dari plastik patah karena tadi saat menarik tuas ini lepas dan mengenai kran bensinnya seperti ini. Ini yang patah tadi. Tadi mencari di toko tidak ada, jadi kita harus beli online. Jadi teman-teman yang punya mesin kayak gini hati-hati ya, ini gampang patah soalnya. Dan tadi untuk perpak knalpotnya kita udah dapat, packing knalpotnya udah dapat, harganya 15.000. Cuma kurang itu, jadi sama ini untuk boardnya kita mau cari untuk plat aluminium. Jadi setelah 2 hari kita order part online, akhirnya barangnya datang, yaitu perpak knalpot dan juga kran bensin ini kemarin yang patah. Ini sudah datang dan sudah kita pasang. Kemudian kabel-kabel juga sudah dirapikan. Ini ditali pakai kabel tis, pakai kabel tis biar rapi. Mari kita tes, kita nyalakan suaranya seperti ini. Itu ya suaranya ya.
tempatnya sebelah sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Sudah jadi knalpotnya, tinggal kurang bordesnya ini bisa kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.